Oke, santuy, chill everybody, dua-duanya di sini. Aduh. Ed ya, Ella. Hello everybody, balik lagi sama gue Amir dan The Game Granny chapter kedua. Oke, hari ini setelah sekian lama tidak record lagi karena kemarin gue liburan, dan gue mengingetin lagi pada kalian, gue lagi ngadain giveaway buat bagi-bagi action figure di Instagram gue di sini. Oke, okay? So kalian langsung aja ke Instagram gue dan post terakhirnya di sana ada giveaway action figure Yaiba yang belum keluar di Indonesia katanya. Itu info aja buat kalian yang mau ikutan ya. Ini terbuka untuk umum soalnya. Oke, okay, setelah granny pertama waktu itu enggak kelar sama gua, nih mudah-mudahan granny kedua bakalan gua kelarin. Gua pernah kelar tuh keluar dari rumahnya, seingat gua deh. Tapi ini mudah-mudahan lebih gampang, mudah-mudahan karena ini ada dua nih, bapak-bapak sama nenek-nenek. Gua gak ngerti dah nih, ngapain jadi rame banget begini nih. Dia mau arisan bagaimana? Oke, langsung aja kita play ya. Di sini kita pakai difficulty-nya FPS-nya tetap 30 ya, Pak ya. Granny or grandpa? Both. Oke, kita bakalan ngadepin dua orang langsung ya. Langsung normal. Let's go. Oh, tip. Ada tipsnya apa ya? Be quiet. Granny hears everything. Jadi granny-nya bisa ngedengar apapun itu. Grandpa doesn't hear very well, but he hits hard. Oke, jadi he hits hard. Maksudnya hits hard, mukul. Apa gimana nih? Press and hold the remove button to free yourself from bear trap. Oke, gue tahu itu. Udah pernah di grandma 1. Hide under beds or in wardrobes. Oke. You have 5 days. Kita punya 5 hari. Use headphone for the best experience. Oke, gue juga pakai headphone gue. So, langsung aja kita pakai. Kita pakai. Main ya. So buat kalian semua yang belum subscribe, subscribe sekarang, subscribe. Dan like video ini ya biar sekui liping akan jadi korigor anjay. Let's go. Oke. Okay. Waduh, jadi bagus ya, Pak ya. Oke. Okay. Ya namanya Grandma 1 nih ya. Maksudnya Grandma Chapter 2 episode pertama, kita bakalan coba. Waduh. Ini dia yang gua enggak suka dari emulator ya. Error mulu ke kanan, ke kiri, kemana nyangkut ya. Ini karena Grandma pertama atau episode pertama, kita bakalan cari tahu dulu apa aja sih yang ada di sini ya. Jadi ya sedikit info-info kecil aja buat kalian nih. Entah apa. Ruangannya beda coy. Ngapa jadi jelek begini sih? Oh, ke bawah. Siapa sih ini? Halo? Ada jarum-jarum anjay. Oke. Okay. Wah, ada CCTV. Buset deh. Rumah dusun begini ada CCTV. Hebat banget. Kita ke bawah dulu ya. Permisi, assalamualaikum. Permisi. Maaf. Waduh, cumi anjay. Ini ada. Oh, kaburnya lewat sini kah? Apa ya? Oh, ada gembok. Ini padlock key. Oke. Okay. Kemungkinan nih jalan keluar apa gimana nih? Soalnya yang gue lihat tuh nggak ada pintu. Gue belum lihat pintu sih, lebih tepatnya. Mudah-mudahan aja nih nggak zong. Maaf. Oh, di sini bisa ngejongkok ya. By the way, mungkin biar lebih real gitu. Biar nggak berisik. Gue belum dengar suara-suara yang menggiurkan gitu loh. Bentar, gue gedein suara gue dulu. Oke. Kiri gue tuh. Bener aja kiri gue. Ini apa sih? Ruangannya begini amat? Waduh, depan gue tuh. Oh, itu tuh lantai bawah. Oh, tuh gimana tuh? Hello, hello. Nenek Grandong. Oke. Okay. Wadah, ada listrik-listrikan, Pak. Wah, kok serem amat ini ya? Halo? Grandma? Wancom. Weh. Gua enggak demen banget suara-suara begitu. Ini dikejar nih gua. Pasti banget dikejar. Wadah, Slendrina juga di sono anjay. Ini keluarga apa nih? Permisi. Gua mau masuk dulu. Sudah mati. Kamar mandi berarti kosong, tidak ada apapun ya. Itu gerak
gerakan panik aja. Mohon maaf. Ingat nih, episode pertama gue harus cari tahu dulu di mana letak-letak nih. Ya. Pemetaan dulu ya. Mepek kayak gimana nih? Halo Grandma. Can you hear me? Gue ke mana sih? Halo. Kotak nih, bisa dibuka gak? Apa tuh? Bisa masuk aja, bisa masuk. Waduh, I need weapon key. Oh, ini kebuka coy, asli. Ada rahasianya coy ya. Wadidaw. Assalamualaikum. Oke, pindah dulu dari sini. Ruangan situ udah kita coba buka ya. Kita cari tahu dulu ya. Ini pencetannya di mana-mana aja. Jadi mohon maaf ini guys. Biasanya episode pertama tuh gue nyari tahu. Waduh. Aduh, itu ada oncom. Oh, dia kemari. Wah, monyet. Kaget gua. Aduh. Kadal. Oke, day 2. Ini aduh, gimana sih ya? Itu di tiba-tiba ada dia gak tuh? Aduh. Oke, enggak apa-apa. Jadi kita udah tahu kalau misalnya di sini ada ruang tuh emulatornya. Ada ruangan rahasia satu dan yang kedua apa tadi itu namanya tuh? Ada CCTV ya, CCTV. Ya. Yeah. Mantap. Ketahuan tuh. Merah tuh. Enggak. Itu kalau merah ketahuan kan ya? Mohon maaf tuh. Tuh. Oh, CCTV-nya kalau merah nyala. Ini di bawah kan enggak ada apa-apa, Nek. Ini bisa aku copotin enggak nih CCTV? Bentar ya, cobain dulu. Oh, kagak bisa. Gua kira bisa, guys. Asli. Namanya mencoba kan episode pertama, pemirsa. Mana dia? Oncom kadal bintit muka bau, bodo amat. Assalamualaikum. Tahu gue ya. Oh ya, gara-gara CCTV nyala ya. Oke. Day 3 ya. Mohon maaf guys. Mohon maaf. Ya, mohon maaf sekali lagi karena saya juga anak baru di sini. Kita harus tahu dulu ya. Bahkan dilanjut nih berarti ya. Versi grandma ini yang sejujurnya berak. Terus gimana caranya matiin tuh? Gimana caranya tuh biar mati tuh? Ini buat apa sih? Nalu. Dia ke bawah lagi. Ih, mantep. Oke. Sembunyi. Itu grandmanya CCTV-nya nyala kan ya? Gimana caranya itu biar mati? Dan hadapnya itu kan pas banget ke arah gue. Gimana itu? Gua masih miss informasi di sini ya. Tidak ada informasi apapun yang menjelaskan kalau misalnya ada kamera di situ, kambing. Masih ada lagi tuh di samping. Ngumpet dulu ah. Ini masih ada di samping, guys ya. Allah ya Rob, astagfirullahalazim. Noh, masih nyala noh. Waduh, grandpa nya coy. Hello grandpa. Apaan tuh? Ngelag apa ya? Oh, ini dia nih. Shotgun. Waduh. Waduh, gue belum setting shotgunnya gimana coy? Shotgun belum setting. Mama, dia kemari. Sumpah, dia apapun. Bisa kambing. Oke, bentar. Itu di sini itu asli sadadanya. Tuh, kan ada suaranya tuh. Drop shot. Entah apa.
Ini dia gimana? Belum bisa dibuka ini kambing. Oke, kita coba keluar dulu, pemirsa. Pemirsa, pemirsi. Tuh, tadi tuh ada. Wait. Gua mau ke atas. Udah mat. Mampus lu. Sini lu, sini lu. Mamam tuh gua setrum. Mamam gua setrum tuh kambing. Satu menit Pep. Kita ada di ruangan atas. Assalamualaikum. Grandpa. Wait. What is this? Wah, ada colokan tuh saklar. Kanan gua ada grandpanya tuh. Di bawah ada si Mimi Peri anjay. Wah. I need cutting pliers. Atuh, apaan tuh? Banyak banget ini apa sih namanya? Yang belum gua ketahu di sini ya. Wah, sini. Bisa digeser gak sih? Woi, Pak. Mirse. Ini gimana gesernya? Drop. Oncom. Udah kemarin nih. Bentar ya. Kita ngumpet dulu. Nih, ada itu tuh electricity, Pak. Electricity anjay. Duh, di situ tuh tadi tuh. Tapi gimana cara ngegesernya sih? Susah anjay. Halo? Ini gue gak tau nih yang kanan gue ini grandpa atau grandma nih. Grandma di bawah tuh. Halo? Seinget gue grandma di bawah. Maksudnya seperti itu. Oke dah. Ah, oncom! Bunyi krekek-krekek anjay. Oh, gue dikejar nih. Gue dikejar. Tuh, nih ada yang lari nih. Grandmanya lari. Ingat, grandma bisa mendengar semuanya ya. Ini ada Slendrina kan di sini ya. Tuh kan tuh, dia ketawa tuh. Mantep. Mantep. Halo. Kita harus buka-bukain dulu nih di mana aja barang-barangnya gitu. Ini penting-penting tuh. Emulator gue. Kambing. Masih dia. Halo. Apa nih? Hand wheel. Ngerti kagak tuh gue buat apaan. Oke, sip. Nggak ada. Entah apa yang merasukimu. Apaan sih? Gue nggak tahu. Halo, ini handle buat mana nih? Oke. Wih, di luar coy. Aduh, krobar. Ini gua nggak ngerti handwheel buat apa, tapi kemungkinan besar di sini penting nih. Oncom di depan gue, bodo amat. Oke, gua duduk di sini. Denger kan? Sini lo. Oke, sip. Dia nggak tahu gue di situ kan? Mantap, ku pancing dulu. Oke, santuy, chill everybody, dua-duanya di sini. Aduh. Ed deh ya, elah. Ah, tuh dia kebuka tuh, dibuka sama dia. Dikunci enggak ya itu ya? Maksud gue kalau misalnya si bapak-bapaknya itu udah ngebuka, apakah pintu itu terbuka atau tidak? Begitu pemirsa. Nyangkut aja si Ed deh ya. Kok ada bunyi titit-titit sih? Aduh, biar ada beer trapnya lagi disitu. Waduh. Nyala tuh. PR dah. Pemir sini. Cannot lagi, cannot. Terus gue turunnya gimana nih? Terjebak di sini aja nih gue nih. Gini nih. Tidak bagus nih. Harus nyari celah nih coy.
bisa lewat sini. Jangan bisa juga nih. Gak bisa. Maaf ya guys, ini baru percobaan aja, ini episode pertama. Jadi mohon maaf kalau salah-salah ya pemirsa. Oke. Gua gak ngerti ini gunanya apa, asli dah. Oh, gua ngerti. Kemari lu anjing. We make a distraction. Oke, sabar, tunggu si kambing masuk. Anak sampah. Kenapa dia kemari? Kupluk, 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 kupluk. Maksudnya tuh dia masuk dulu. Kok dia belum masuk sih? Emosi gua main grandma-grandmaan begini. Where are you? Gigi lu, bodoh. Ah, elah. Lu gimana lewatnya begini? Gimana lewatnya anjay? Ah, tuh mati tuh. Tuh mati tuh. Minggir napa grandma, woi. Oke. Okay. Alah mantap. Enggak bisa digocek, grandmanya enggak bisa digocek. Berharap apa? Lupi berharap apa? Aduh, nih gue masih harus nyari kunci nih di setiap tempat. Tapi enggak nemu-nemu dari tadi. Udah gue buka-bukain tuh semuanya. Aduh, ini udah day keempat nih. Kalau misal mati sekali lagi nih, udahan aja ya. Kita, gue butuh bantuan kalian untuk menyelesaikan ini semua. Kambing. Itu ada CCTV-nya tuh yang bikin repot, sumpah. Ada CCTV-nya bikin repot, anjay. Waduh, artinya gitu amat. Oh, ini cannot nih, cannot nih kesini nih, cannot. Ada binatang di sini nih, binatang buas. Elah pak, bikin susah aja mau nge-record entah apa anjay yang merasukimu. Di mana dia itu gua kagak tahu. Nih pemirsa, ini kagak di jalan apa di sini ya? Astagfirullahaladzim ya Allah, kagak di jalan loh. Ngapain di sini anjay? I see you. Iye. Waduh, wadidau. Wadidau jiwa. Wadidau, wadidadadadau. Bodoh amat. Ah, udah dah guys. Ah, gagal mulu gua. Ini harusnya bisa sih. Ini gua enggak tahu sih di mana aja tempatnya, kuncinya itu loh. Ini apa nih? Stangan emo. There you are. Aduh, Pak, Pak. Gua kan lagi ngumpet, Pak. Dia lari cepet banget lagi anjay. What? Tadu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Uish. Oke. Okay. Tawa lagi tuh dia. Hah. Nggak bisa kemari lu, kambing. Ini PR nih guys. Ini gue petanya tuh belum kelar semua. Gue cari itu, sumpah dah. Gue nggak nemu kunci dari tadi, crowbar-nya kagak. Sah. Mana tuh orang? Ini gue nggak tahu nih guna yang ini nih. Ini nih. Buat apa ya, anjay? Kok gue sini mati dong gue? Ini kayaknya bisa buat bunuh salah satu ininya kali ya. Coba dong masuk. Tuh. Kagak ada apa-apa anjay. Wih, apaan tuh? Entah apa yang merasukimu. Ada nenek gerandong di sono, gue mau pakai di situ. Di ruang tengah tuh belum ada tuh electricity anjay. Assalamualaikum. Ya Allah.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Mantap dah. Ini di sini nih yang penting nih. Gua mau coba dulu. Bentar guys ya. Kita episode pertama kita coba dulu aja. Wih, dibuka coy. Coy dibuka coy. Yah, si kambing di situ. Ya Allah, kuncinya di saat di situ anjay. Kuncinya di bapaknya. Waduh, waduh, waduh. Oh, ini buat ngebunuh gue. Oke, okay, jadi gue tahu kalau misalnya itu kunci salah satunya di kakeknya ya, nyangkut satu. Terus itu cuma ada dua lantai. Empat. Basement yang bawah yang buat kabur, yang tempat kita dikunci, ruangan tengah sama ruangan paling atas. Ini gue gak nemu kunci ternyata sama bapaknya tuh. Gue gak tahu tuh mungkin gue miss ya. Dan gue nggak ngebuka tadi kotak yang ada di kotak kecil yang ada di ruangan tersembunyi itu, aduh ada electricity juga. Ntar gue bakal coba lagi. So ini sampai di sini dulu guys ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Nanti gue bakal lanjutin lagi lebih tepatnya. Untuk kalian yang suka jangan lupa like, comment, subscribe channel gue dan see you next video. Kalau bisa pamit. Bye bye.